dari aku yang sok kuat, kepada diriku yang kupaksa tumbuh tanpa rehat. Maaf ya, sudah memaksa raga berjalan tidak semestinya. Sekarang sudah saatnya untuk menurunkan ekspektasi. Jalani semuanya dengan apa adanya, agar tidak ada ujung kecewa. Dari dulu aku tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan rasa sakit. Semuanya aku pendam dalam-dalam. Aku tidak tahu mau memulai dari mana lagi untuk cerita dengan manusia lain. Orang-orang taunya aku ini ceria. Aku ini badut yang lucu. Tapi mereka tidak tahu, selucu-lucunya badut pun, ia masih manusia. Dari aku yang sok kuat, aku rasa selama ini hari-hariku isinya hanya pura-pura bahagia. Jujur, aku ini tidak bisa menangis di depan orang lain. Bukan malu, cuma tidak mau terlihat lemah dan menyedihkan. Manusia ini tumbuh tanpa cerita dengan orang tua. Ayah sama ibu taunya hanya aku ini sedang berjuang. Tanpa mereka tahu, sebenarnya aku sendiri suka menangis diam-diam. Setiap malam menjadi manusia paling patah dan bangun lalu berpura-pura jadi yang paling ceria. Ternyata masih banyak pagi yang butuh tawa untuk setidaknya menutup diri yang sedang parah. Semakin kesini, kita semua semakin terbiasa dengan rasa sakit. Cerita kita berat, gagal kita sering. Tapi yang bisa keluar dari bibir ini cuma, ya udah, nggak apa-apa. Kadang titik lemahnya manusia ada di rumah. Ketika si nalar ingin terus tetap tinggal, tapi si logika memaksa diri untuk semakin jauh keluar. Dari aku yang sok kuat, tapi masih banyak ngeluhnya. Sabar ya. Mungkin sebentar lagi kita sampai.